Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jujum di HNN Motorsport atau Berkah Motor 99, pusatnya motor bekas berkualitas. Untuk kali ini dan kesempatan hari ini, saya akan menemani Anda mereview new stock yang tersedia di Berkah Motor 99. Sebagai contoh, ada Benelli CBR45 dan beberapa unit stok terbaru. Seperti apa kondisinya, bagaimana balik. Seperti apa kondisinya dan berapa harganya? Tonton sampai habis, disimak sampai habis, jangan skip-skip. Langsung saja kita ke TKP, let's go. Kita mulai di video yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Dan untuk penonton setia, jangan lupa di share-share juga. Siapa tahu teman kalian atau kerabat ada yang menyukai motor kita. Dan untuk pembeli luar kota atau luar Jawa, jangan lupa chat atau telepon atau video call ke admin-admin nomor yang ada di bawah. Langsung saja kita mulai dari motor yang pertama. Di depan saya, di sini tersedia Benelli Evo 200cc. Untuk tahunnya, Untuk tahunnya 2019, untuk pajaknya telat 2023. Untuk plannya sendiri berdomisili di Bogor. Untuk kondisinya istimewa buat kalian yang hobi santai atau keliling-keliling sama istri atau istri muda. Sangat cocok, elegan, karena ini buat jalan-jalan sore. Langsung saja kita cek kelistrikan. Kontaknya di sini kayak motor CB celeng. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, starter hidup. Untuk sen sebelah kanan nyala, sebelah kiri juga nyala. Lampu jauh deket oke. Klakson juga nyaring. Terus coba kita cek geber tipis-tipis. Terus mantep. Pokoknya siapa yang keluar bawa ini walaupun udah tua terasa muda. Terus. Untuk kilometernya sendiri dia sangat rendah, baru 4.000-an ongoing. Untuk kategori 2019 sangat istimewa, mulus, ibarat orang janda anak satu masih kinyis-kinyis. Dan untuk bodinya juga sebelah kanan mulus, standar, normal dengan jadi rekonsen. Lanjut. Untuk sebelah kirinya juga mulus. Untuk ban belakang sangat tebel, ban depannya juga tebel. Untuk knalpot sudah diganti racing. Untuk yang satu ini kita pasang harga di angka 16.300, masih bisa nego. Kita ulangin lagi. Untuk yang satu ini Benelli Evo 200cc tahun 2019, untuk pajak telat 2023. Untuk plannya sendiri berdomisili di Bogor. Oke, langsung saja kita pindah di motor berikutnya atau selanjutnya. Oke, kita pindah di motor berikutnya dan yang kedua. Di depan saya di sini tersedia CBR45 tahun 2014, pajak hidup 2024 sampai bulan 9. Untuk berdomisili, untuk plannya sendiri di Jakarta Utara atau DKI. Nah, untuk yang satu ini tipe tertinggi CBR45 Repsol. Full standar, tapi ada part dikit-dikit yang sudah diganti. Dari sebelah kanan mulus dan terlihat stripping juga masih utuh Repsol. Terus dari sebelah kirinya juga mulus, overall siap pakai bisa dibilang 98% standar. Terus kita cek kelistrikan. Untuk kelistrikan bagian senya normal, nyala dengan baik. Dan sebelah kanannya juga masih berfungsi dengan normal. Untuk harga yang satu ini kita pasang harga di angka 11.500, masih bisa nego.
Untuk platnya berdomisili di Jakarta Utara, untuk pajaknya hidup bulan 9 2024. Nah, oh iya lupa, untuk senya di sini sudah diganti, tapi untuk kalian yang mau tuker-tuker spion gampang, bisa diatur cincai lah, yang penting cocok harga. Oke ya, kita langsung aja pindah di motor berikutnya. Oke, untuk motor selanjutnya yang ketiga di sini tersedia masih keluarga CBR K45. Untuk tahunnya sendiri 2016, untuk pajaknya hidup panjang sampai tahun depan 2025. Untuk kondisi overall siap pakai istimewa, bisa tergolong 90%-an. Untuk bodi-bodi masih mulus, masih standar, stripping juga terpasang dengan rapi. Terus spion juga masih tertata standar atau original. Untuk kelistrikannya sendiri, sen sebelah kanan normal, sebelah kiri juga normal. Untuk klaksonnya sendiri, nah, masih nyala. Untuk lampu jauh dekat juga nyala. Langsung saja kita cek sound. Mesin sangat gurih, ibarat kata empleng kebanyakan micin, mantep pokoknya. Kita gebel tipis-tipis. Untuk suara masih sangat halus, ciri khas CBR K45. Dan dari sebelah kanan juga terlihat knalpot masih standar, spakbor terpasang rapi. Terus pokoknya oke lah buat kalian yang budget minim atau budget 12-13an, di sini dapat CBR. Untuk yang satu ini CBR K45 tipe Repsol tipe tertinggi, untuk tahunnya 2016, untuk pajaknya hidup sampai tahun depan kita pasang di angka 12,3, masih bisa nego. Langsung saja kita pindah di motor berikutnya. Oke, kita pindah di motor yang keempat. Di sini ada Yamaha X-Red tahun 2018, pajak telat 2022. Untuk platnya berdomisili di Jakarta Timur. Untuk kondisi overall siap pakai. Untuk sebelah kanannya juga mulus, sebelah kiri juga mulus. Nggak ada kayaknya bekas jatuh, juga belum ada. Kelihatan dari sebelah sini, biasanya kalau jatuh sininya tuh pada krepes atau pada rompal. Langsung saja kita cek kelistrikannya. Untuk sen sebelah kanan nyala, sebelah kirinya juga nyala. Untuk klakson, nah, masih nyaring. Langsung kita cek kelistrikan. Ya mau kelistrikan mau. Langsung kita nyalakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Untuk starter juga masih nyala. Pokoknya motor dijamin untuk yang satu ini. Untuk apalagi tadi lupa mau nyebutin apa ya. Untuk kunci juga masih dua. Kita jarang untuk motor second dua, tapi ada satu unit yang dua biji. Untuk yang satu ini Yamaha X-Red tahun 2018, pajak telat 2022. Kita pasang di angka 8,5 juta, masih bisa nego. Langsung aja tanpa basa-basi kita pindah di motor berikutnya. Oke, kita pindah motor yang kelima atau yang terakhir. Di sini ada Yamaha Xeon GT tahun 2014, untuk pajak telat 2021. Untuk kondisi overall siap pakai buat kalian ibu-ibu atau janda-janda yang bisa biasa boncengin lelaki dong belanda. Di sini tersedia Yamaha Xeon tahun 2014, pajak telat 2021. Untuk platnya berdomisili di Bogor. Untuk kondisi sangat istimewa, dari sebelah kanan mulus standar pemakaian dan knalpot juga masih standar. Dari sebelah kiri pun juga mulus, masih terpasang stripping dengan rapi. Untuk spion juga masih ada original. Terus kita langsung cek sound dan kelistrikan. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk akinya agak lemah, gampang nanti kalau soal aki-aki mah masalah kecil. Nah, sekali genjot nyala, tapi buat kalian yang membeli nanti kita kasih istimewa, kita benarkan dulu untuk starternya. Kita geber tipis-tipis. Suara masih jos gandos, ibarat janda anak tiga, tapi udah lama menjanda.
kosong. Wis. Untuk yang untuk sennya sendiri, sen sebelah kanan nyala, sebelah kiri juga nyala, normal. Untuk lampu jauh deket normal, klakson. Waduh, ati. Gampang lah kalau soal itu, misalkan klakson juga berapa sih, paling 60 ribuan. Nanti seandainya mau benerin sendiri juga kita korting, mau terima bener juga monggo. Untuk yang satu ini, Xeon RC tahun, kok Xeon RC jadinya? Ah, Xeon GT tahun 2014, pajak telat 2021, untuk pelannya sendiri berdomisili di Bogor, F. Kita pasang harga di angka 6.500, masih bisa nego. Dinego boleh, tidak dinego kita seneng. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kita ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa langsung di subscribe, komen, dan like. Karena penghasilan, sebagian dari penghasilan video ini atau YouTube ini akan kita bagikan kepada yang membutuhkan. Saya sebenarnya juga butuh, mau juga kalau dikasih. Dan buat kalian untuk pembeli luar pulau atau seberang, atau intinya yang tidak bisa hadir melihat motor, bisa ditanyakan plus minus via chat atau video call. Nanti kita jelaskan dengan detail, karena namanya pembelian via online itu kan saling percaya. Jadi kita sebagian ada yang unit bisa kita kirim tanpa melihat motor, atau ada juga yang wajib harus melihat sendiri. Untuk yang mau bertanya-tanya bisa langsung hubungi admin nomor di bawah atau di komentar yang paling atas. Untuk WA, terus chat, insya Allah fast respon bila mana tidak sibuk. Dan untuk kalian yang mau kepoin juga sosmed-sosmed lainnya, ada IG, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Ada HNN Motorsport. Hati-hati, karena yang kalau punya kita yang paling atas kan, punya kita pokoknya paling atas yang sering update status moto, yang ada motonya. Karena di bawah-bawah ada banyak yang akun-akun hoax. Kalau kalian chat atau telepon suruh transfer duluan atau DP. Kalau kita, kalau untuk kirim-kirim tidak menerima DP atau transfer separuh atau gimana, kita wajib transfer full berikut ongkir motor baru kita kirim. Oke ya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung atau yang baru bergabung. Panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.